TV KPM. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman dalam Troka. Hari ini banyak perkara yang akan kita troka. Tapi sebelum tu macam biasa murid-murid kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Alright. Bersama dengan kita pada hari ini Ustaz Mahmud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Aiman. Alright, terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kita pada hari ini Ustaz. Sama-sama. Sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini Ustaz, apa kata kita kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu? Marilah dipersilakan kita, Ustaz. Marilah kita mensucikan diri. Okey. Jadi ini yang Ustaz yang baik. Baik. Baik tu ya. Memang baik betul lah. Saya jumpa depan-depan pun nampak baik ni Ustaznya kan. Okey, baik Ustaz. Mungkin Ustaz boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Ke orang panggil Ustaz baik. Okey, silakan Ustaz. Baik, terima kasih Aiman. Terima kasih kepada semua penonton yang sudi bersama dengan kita pada waktu ini. Saya Ustaz Mahmud Farul Razi, ya, guru Pendidikan Islam dan Bahasa Arab di SMK Seksyen 27. Dan hari ini Aiman, kita akan bersama dengan para pelajar meneroka satu tajuk cerita tentang adab. Adab apa? Sekejap lagi kita cerita. Lagi kita nak cerita. Tapi sebelum kita nak start kelas Ustaz, saya nak jemput kawan-kawan saya untuk bersama dengan kita pada hari ini. Boleh Ustaz? Boleh, silakan. Okey, dipersilakan murid-murid. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Sihat semua? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okey, cantik. Alhamdulillah semua nampak sihat-sihat belaka. Dah sarapan ke belum ni murid-murid? Puasa. Oh, puasa. Oh, masya-Allah. Alhamdulillah. Masya-Allah. Hari puasa apa Ustaz? Tasawuf. Masya-Allah. Ini pahalanya cukup besar. Menghapuskan dosa setahun yang lalu. Betul, betul Ustaz? Betul. Masya-Allah besarnya ganjaran. Saya tersedap sekejap Ustaz. Allahu akbar, murid kita berpuasa. Baik Ustaz. Sempena dengan bulan kebangsaan ni Ustaz. Ya. Kita nak pesan kepada murid-murid kita di rumah, jangan lupa untuk kita kibarkan jalur gemilang. Walaupun kita tak boleh nak ke mana-mana, dekat rumah kita, kita boleh hias basikal kita, hias kereta, hias rumah kita dengan pejabat. Jalur pejabat pun boleh surau juga. Surau masjid dengan jalur gemilang. Okey. Baik. Sebelum tu Ustaz, kita nak berkenalan dulu dengan murid-murid kita pada hari ini. Jom. Yang pertama, kita nak berkenalan dulu dengan siapa cikgu? Dengan Halil. Dipersilakan Halil, boleh kenalkan diri dan juga cita-cita anda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halil Razli bin Muhammad Murshidi. Okey. Cita-cita anda? Dan saya cita. Saya jadi seorang doktor. Okey, Doktor Halil. Doktor Halil. Baik, seterusnya kita ada murid yang seterusnya Fahrin. Silakan Raja Fahrin, boleh kenalkan diri anda dan cita-cita anda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Raja Fahrin bin Raja Muhammad Farid, boleh panggil Fahrin. Cita-cita saya nak jadi seorang pilot kapal terbang. Oh, pilot kapal terbang. Masya-Allah. Baik. Dan seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Sharifah Alia. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Sharifah dan saya ingin menjadi seorang pembaca berita. Wow. Nanti boleh datang kat sini eh. Ni boleh belajar dengan Abang Imanlah. Boleh belajar dengan abang-abang, kakak-kakak kita dekat sini. Okey, baik. Dan seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Iman. Silakan Iman. Assalamualaikum. Nama saya Nur Iman Fatihah binti Ruslan. Boleh panggil saya Iman. Cita-cita saya nak jadi seorang juruterbang. Ini jenis minat. Nampak gayanya kita akan naik kapal terbang percuma lah nanti. Okey, baik. Seterusnya kita ada Hanif. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif bin Nur Hazimin. Boleh panggil saya Hanif. Dan cita-cita saya untuk menjadi jurutera. Okey, jurutera. Nampak gaya cakap tu pun dah tahu dah. Okey, seterusnya Qayyum, silakan.
Assalamualaikum, nama saya Abdul Qayyum Rasli bin Abdul Khalid. Cita-cita saya menjadi seorang peguam. Okey, jadi pokok pangkalnya Ustaz, nak jadi apa sekalipun kita kena belajar sungguh-sungguh. Betul Ustaz? Betul. Okey, jadi oleh sebab hari sebab itulah dengan semangat kebangsaan, bulan kebangsaan kita pada hari ini, makin kita bebas, makin kita merdeka Ustaz. Betul. Ya? Makin kita beradab Ustaz. Betul. Jadi apa topik yang kita nak bincang hari ini Ustaz? Apa yang kita nak teroka hari ini? Silakan Betul. Ustaz. Hari ini kita nak teroka Iman, satu tajuk yang saya rasa amat sesuai pada waktu ini untuk kita bicarakan, untuk kita ajar, untuk kita sampaikan kepada semua, khususnya para penonton di rumah, ibu bapa, pelajar dan orang awam yang bersama kita pada pagi ini. Dan hari ini kita nak cerita tentang adab komunikasi. Tapi sebelum kita cerita lebih lanjut, kita nak cerita tentang bagaimana video tadi. Oh, saya tengok video tadi. Ui, geramnya saya rasa. Kalaulah saya duduk dekat tempat ustaz tu, saya tak tahulah apa jadi kan. Sebab kita tengok, ni segelintir segelintir. Lah, yang mana ibu ayah, yang mana mereka ni berkata ataupun bercakap dengan guru-guru ni dengan tidak sopan lah Ustaz. Macam mana ni Ustaz? Dia bercakap dengan guru dengan nada yang kurang sopan. Kurang sopan, nada yang agak kesat. Tapi sebenarnya dalam keadaan ni macam ni, sebenarnya kita jumpa biasa dah Iman. Sebagai guru, kita akan jumpa keadaan ini biasa dan kita kena mendepaninya, kena handle dia dengan tenang. Sebab apa? Kalau katakan parent tu marah, cikgu yang kena marah tu marah balik. Kalau marahnya 100% dibalas dengan 100% juga, maka akan beratus-ratus kemarahan berlaku. Tapi kalau dia yang marah tu 100%, cikgu tu, cikgu ke, ustaz ke, ustazah ke, teacher ke, siapalah pun, ya, dapat respon dengan nada yang dapat menyejukkan hati dia. Tapi ada satu kawan saya lah, dia pernah bergurau. Kalau ada parent yang marah-marah ni, bagi pick up line. Saya pun tak boleh nak hadap macam dia punya idea tu lah. Macam mana tu Ustaz? Dia kata, puan, puan tahu tak apa beza puan dengan cicak? Puan dengan cicak? Dia kat macam tu lah kan? Jadi, apa dia? Cicak melekat dekat ciling. Puan melekat di hati kami guru-guru. Saya pun tak boleh bayang dan saya pun tak pernah mencubalah. Jadi hari ini bagaimana kita nak jumpa, bila, macam mana kita nak mendepani keadaan ini? Yang pertama kita kena tenang. Sebab kita ada banyak faktor lah. Kalau kita nampak parent yang marah macam tu, sudah marah garang pula. Garang dan tuduhan tak berasas pula. Contoh kita, contoh dia punya bekas air anak dia hilang. Cikgu, cikgu ambil ke bekas naik saya? Contohlah. Cikgu kata, ya Allah, aku beli 10 pun boleh. Contohlah kan? Contoh. Jadi, yang pertama dia kena tenang. Sebab kita kena tengok hari ini dengan keadaan ekonomi yang tak berapa stabil. Banyak orang tertekan. Banyak mungkin juga dia kena, mungkin kerja kena berhenti. Dia tertekan. Jadi, faktor begitu berlaku. Jadi yang pertama kita kena tenang. Baik Ustaz. Tapi tadi yang bestnya dalam video tadi dia kata apa? Ustaz tolong balaskan, tolong cubitkan dekat murid tu. Jadi mungkin disebabkan Ustaz sabar tu, banyak hikmah yang dapat kita belajar. Betul. Selepas ini Ustaz boleh cerita tak? Boleh. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Troka Didik TV KPM. Kembali selepas ini. KPM Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Troka Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan Islam, iaitu topiknya adalah adab komunikasi. Okay, cikgu, kalau macam saya, cara saya cakap ni cikgu, dah cukup beradab ke? Cukup beradab. Kalau kalau ada anak perempuan, bujang lagi, kita tak tanya dah. Okey cikgu. Saya lalu kejap cikgu. Sila. Okey baik cikgu. Kita nak orang kata apa, nak cerita, nak tanya ustaz lah berkaitan dengan dalam kita berkomunikasi ni ustaz. Betul. Mesti kena berpegang kepada prinsip.
Betul. Bila kita ada prinsip ni, maka kita tidak akan terlebih cakap ataupun terover. Kita tak cross line. Cross line dan sebagainya. Jadi mungkin Ustaz boleh ceritakan kepada kita semua, Ustaz, apakah prinsip yang penting dalam hidup kita dalam kita berkomunikasi ni, Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih Aiman. Dan sama juga macam kita, negara ada perlembagaan dan ada juga prinsip perlembagaan. Contoh, prinsip perlembagaan negara tidak boleh dicabuli. Ya. Tidak boleh tiba-tiba nak tukar, tiba-tiba langgar macam tu. Jadi sama juga macam adab berkomunikasi, kita ada prinsip-prinsip berkomunikasi. Dan hari ini kita nak jemput pelajar-pelajar kita untuk kita sama-sama teroka. Apakah prinsip-prinsip itu? Dia ada 6. Ya. Jadi mungkin boleh sama-sama tengok di papan putih ini. Baik. Okey, dia ada 6. 1, 2, 3. Jadi kita mula 3 dulu. Baik, saya nak jemput kepada Iman Fatihah. Apakah prinsip yang pertama? Silakan Iman. Silakan Iman. Prinsip yang pertama ialah qawlan balighah, iaitu kata-kata yang tepat mengenai sasaran dan memberi kesan kepada jiwa. Okey, poinnya tepat, Ustaz. Tepat. Okey. Kena pada sasarannya. Kena pada sasarannya. Aha. Baik. Dia dah buka jalan dah tu. Dah buka jalan tu. Okey, kita nak jemput kepada Raja. Apakah prinsip yang kedua? Prinsip yang kedua ialah qawlan layyina. Okey, apa dia maksud kata-kata dia? Kata-kata yang menggunakan bahasa yang lemah lembut. Bahasa yang lemah lembut. Bahasa yang lemah lembut. Okey, cikgu ya. Bahasa lemah lembut, cikgu. Itu bisik dah pada cikgu. Baik, apakah yang dimasukkan dengan lemah lembut ni? Dia agak lemah lembut ni tak semestinya lemah lembut gemalai. Cikgu, boleh tak saya nak pergi tandas? Kalau ada pelajar macam tu, dibimbangi kena rotan terus. Seram cikgu. Cikgu, boleh tak saya nak pergi kantin? Jadi lemah lembut ni macam ialah ada orang suara dia memang kasar. Memang besar dan kasar. Macam mana dia nak mengalunkan dia cakap itu? Assalamualaikum cikgu, boleh tak saya nak pergi ke tandas? Dan itulah maksudnya lemah boleh, lembut. Boleh orang kata rendahkan tone. Rendahkan tone dan dia tone tu berada pada situasi yang begitu-begitu harmoni didengari. Betul cikgu. Baik, okey, apakah prinsip yang ketiga? Ya, silakan. Kita nak jemput Koyum. Silakan Koyum. Prinsip yang ketiga ialah qawla maysura. Kata-kata yang menggunakan bahasa yang mudah difahami. Okey Man, yang ni yang paling penting. Sebagai contohlah macam kita menyampaikan ilmu kan. Mudah difahami. Qawla maysura, mudah difahami. Ada orang macam contohlah, contoh je. Ada orang katakan dia ni ada PhD contoh dia pergi datang satu kampung, dia cerita tentang perkataan-perkataan yang hebat-hebat. Tesis yang bersifat akademik, perkataan-perkataan yang bersifat akademik. Pak cik dengar apalah nak cakap dia bentang pula tesis dekat situ dia bentang pula tesis dekat kampung. Ini yang kita sebut tak menepati qawla maysura tu. Pak cik tu dengar tapi tak faham. Mak cik tu dengar tapi tak kena di hati. Sebab itu katakanlah siapa-siapalah contoh penceramah-penceramah ada doktor ke atau tidak ada doktor, ada PhD ke tidak ada PhD, sesiapa pun yang menyampaikan dia kena cakap kita sebut apa, sama level, ikut level, ikut level. Kalau ke sekolah rendah macam mana Ustaz? Sebab itu macam mana kalau kita dia kena jadi kartun sikitlah kita nak menyampaikan ceramah kepada sekolah menengah, tak boleh sama macam sekolah rendah. Budak tiba-tiba budak tu pun tengok apalah dia cakap ni, tak faham. Tiba-tiba jadi Agent Ali. Jadi kita kena jadi kartun sikitlah. Baik, okey, kita ada 3 prinsip yang penting dan kita nak minta kepada Hanif untuk cerita tentang prinsip yang keempat. Silakan Hanif. Alright. Prinsip yang keempat ialah qawlan sadidan. Kata-kata yang benar, jujur, tidak berbohong dan tidak belit-belit. Tak bohong Tak bohong. Baik. Saya suka poin yang keempat ni. Kenapa tu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dalam bergurau dia tak bohong. Bergurau tak bohong. Aha. Orang kita bergurau bohong. Apa maksud bohong? Contohlah contoh. Contoh kita pergi rumah producer. Kita beraya rumah producer.
kita berdua. Uh-huh. Saya cakap dengan mak producer. Uh-huh. Mak cik, Aiman ni tadi sebut dengan saya dia fresh orange. Oh. Mak cik tu ya ke? Okey, mak cik buat sekarang. Sedangkan Aiman tak cakap pun. Tak cakap pun. Ha, Nabi tak buat. Nabi dalam gurau, dalam berjenaka hanya yang betul-betul saja. Okey. Maknanya yang betul pun boleh lawak juga. Yang betul pun boleh lawak. Kita tak perlu main-main begitu. Baik. Okey, kita nak sebut yang kelima. Yang kelima baik, kita nak jemput kepada Sharifah Alia. Apakah prinsip komunikasi yang kelima? Silakan Alia. Okey. Prinsip yang kelima adalah kaulan karniman yang bermaksud kata-kata yang mulia. Kata-kata yang mulia. Lima dengan enam ni saya nak guna pen merah boleh tak, Iman? Boleh. Sebab apa? Yang ini yang paling orang tinggal lah sekarang. Orang tinggal sekarang. Ya. Dia kalau kata-kata yang mulia ni Ustaz, dia kena berpantun ke macam mana Ustaz? Menarik soalan tu kan. Adakah kita kena berpantun? Uh-huh. Ya. Saya pun dah tak tahu nak pantun. Uh-huh. Ya. Tapi kata-kata yang mulia ni ialah ya, antaranya yang kita sebut, yang Nabi sebut perkara-perkara sedekah. Oh. Antaranya kalimatun thayyibatun. Uh-huh. Ya. Kata-kata yang baik juga termasuk dalam sedekah. Ustaz handsome, Ustaz. Okey. Gitulah. Itu contoh. Itu contoh dia. Itu contoh. Contoh juga macam kata-kata yang baik ni kadang-kadang hari ini dia ada dua lah. Kata-kata yang baik ni betul-betul ikhlas atau mengampu. Tapi tadi saya ikhlas lah. Okay, ya. Kata-kata ikhlas atau mengampu. Ada orang, bos dia turun je kereta, okay, akan baik. Puan, hari ni puan begitu cantik. Tak sampai lah. Kurang berselang lima saat saja. Hari ini puan begitu hebat kelihatannya. Oh, dia cakap lagi? Oh, dia cakap lagi. Ini adalah kaulan karima yang orang Arab sebut mafhum mukhalafah. Banyak maksud. Banyak maksud. Okey, baik. Ini dah lima. Cukup. Okey, yang keenam. Okay. Yang keenam kita nak persilakan kepada Halil. Apakah prinsip komunikasi yang keenam? Silakan. Kaulan ma'rufan. Apa dia? Maksud dia? Hmm. Apa maksud dia, Alif? Aha, line dia tak apa nak clear. Okey, Alif, boleh ulang sekali lagi. Apakah maksud yang keenam tu? Kata-kata. Kata-kata yang baik. Kata-kata yang kata-kata baik. Yang baik. Aha. Baik, Aiman, yang kata-kata yang baik ni saya suka nak sebut tentang bagaimana adab-adab orang Malaysia dalam menguruskan komen-komen di media sosial. Betul? Dan apa pun keadaan, sama ada politik, apa-apa juga keadaan, ya, kita cuba elakkan membinatangkan orang. Betul. Sebab saya jumpa, Aiman pun jumpa, biasa jumpa, kita akan jumpa komen-komen yang kalau baca ni tak layak nak disebutkan kepada manusia. Kita boleh berbeza pandangan, betul, kita boleh berbeza pendapat. Tapi jangan jadikan pendapat-pendapat itu menjauhkan kita. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan tak berhenti menyalahkan orang lain. Ada saja yang tak kena. Betul? Ya. Jadi kita nak sebutkan bahawa berbeza itu biasa. Sama sentiasa itu pelik. Jadi Ustaz, jadi kalau kita tengok keenam perkara ni Ustaz, ini merupakan cara kita nak bercakap. Betul. Dan sedang bercakap ni macam mana pula Ustaz? Ada adabnya tu. Mungkin Ustaz boleh terangkan. Okey, jadi macam keenam-enam ni kita rangkumkan untuk kita menjadi orang. Dia kalau biasa sebut, kadang-kadang orang sebut speaker ni adalah orang yang menceramah. Betul. Tapi kita sebutkan kita ni juga speaker sentiasa di mana-mana. Oh. Dalam kita membeli barang, betul, dalam kita macam sekarang, beli barang dalam talian. Betul. Beberapa website yang terkemuka. Kadang-kadang orang tu hantar, kalau kat website tu tak bolehlah kita nak bercakap dengan penjual tu. Betul. Tapi kalau penjual tu selalu kita WhatsApp dan sebagainya, ya. Ada juga orang selalu bergaduh, penjual dan pembeli. Oh, gaduh juga. Gaduh juga, ya. Tapi saya tengok dalam keadaan sekarang ini, bagaimana kita nak menguruskan kata-kata. Sebab tajuk kita hari ini adab berkomunikasi, kita menguruskan muamalat kita. Oh, menguruskan muamalat. Sebab kita bangun je pagi, kita tak boleh hidup sendirian. Yelah, betul lah tu. Keluar je kereta, pagi nak beli sarapan, kita akan jumpa makcik jual sarapan dulu. Betul, nak kena... orang kata berbahas dengan dia. Tetap kena beradab juga. Kita tak boleh cakap dengan makcik tu, makcik, saya tak nak tahu apa alasan makcik. Saya tahu dalam masa 2 minit, saya punya order nasi lemak, sambal sotong, sambal telur,
sambal ayam buat 20 untuk saya dan kawan-kawan ofis saya. Sekarang. Sekarang dalam masa 2 minit. Dari kanan bertiga-tiga sudah eh. Maka tak kenalah kan? Tak kena. Tak kenalah. Ataupun bagi syarat Ustaz. Letak duit. Ah, itu maksud dia? Dua. Dalam keadaan tu dia kadang-kadang jadi kelakar juga bagi syarat kan. Dia okay. Nak cepat eh. Tak duit. kan. Tapi kalau maksudnya macam yalah pagi dah cari nasi lemak. Mm-hmm. Kemudian hantar anak pergi sekolah. Ya. Yeah. Yeah. Sama lah macam tadi. Macam kita pun hantar anak pergi sekolah. Boleh ke cakap dengan bimnya cikgu dia? Teacher, please make sure anak saya hari ni tak ada orang cubit anak saya. Oh, make sure. Oh, make sure. Oh, pastikan. Oh, yo, dahsyatnya. Jadi, okay. Inilah adab-adab kita sebenarnya. Baik. Dia bukan setakat dalam bercakap, dalam bertutur. Malah dalam hari ini orang bukan bercakap dalam bertutur saja. Malah orang bercakap pada jari-jari. Dekat akhirat nanti Allah akan tanya kita jari-jari ini. Ya, kamu ni dulu ada mengherdik orang ke? Kamu ni dulu ada menghina orang ke? Okey. Begitu. Okey, baik Ustaz. Jadi kalau kita tengok kepada prinsip ni Ustaz, kalau kita pegang kepada prinsip ni Ustaz, orang pun akan suka pada kita kan? InsyaAllah. Orang pun akan sayang pada kita. Tapi saya masih lagi tak boleh move on dengan video pada awal tadi tu. Kenapalah Ustaz tu baik sangat? Kalau sayalah jadi Ustaz tu, saya rasa saya dah fire lah tu Ustaz. Tapi mungkin itu strategi daripada Ustaz, betul? Yeah. Bila mana kita membalasnya dengan perbuatan yang baik Ustaz, betul. Banyak hikmah yang kita dapat. Betul Ustaz? Betul. Mungkin Ustaz boleh kongsi sikit lah. Kenapa Ustaz baik? Kenapa kita guna strategi macam tu? Kita dah sebut awal tadi. Macam orang ni, dia sebenarnya bukan parent aja. Kita akan jumpa orang yang mudah marah ni dekat mana, Aiman? Dekat pasar. Paling banyak dekat mana? Media sosial? Bukan. Apa itu? Di mana? Jalan raya. Jalan raya? Jalan raya. Ya? Okey. Jalan raya ni tempat yang kita sebutkan sebagai nyawa kita 50-50. Ya? Okey. Ada orang dekat jalan raya, dia boleh sabar. Ada orang dekat jalan raya, dia tak sabar. Sebagai contoh, semalam saya nampak ada satu video yang dikongsikan oleh ramai orang dekat media sosial. Kenapa tu? Dekat Lebuh Raya Persekutuan. Okey. Ya, jalan penuh. Tiba-tiba ada kereta lalu dekat jalan kecemasan. Alamak. Dia lalu saja, polis tunggu. Aha. Bertepuk tangan orang yang mematuhi peraturan tadi. Yeah. Dia kata, ambil kau. Ini juga termasuk dalam komunikasi kita. Macam kita sebut tadi, komunikasi bercakap. Dan ini juga komunikasi dalam media sosial. Dan ini juga komunikasi kita sesama pengguna jalan raya. Betul. Sebab ada orang, dia nak cepat. Dia tak peduli orang lain. Follow je belakang. Selagi orang tak bagi laluan tu, selagi tu dia rapat-rapat. Dan ini bahaya. Sebab kalau kita break sikit, dia akan langgar belakang. Bahaya. Habis. Jadi, adab berkomunikasi di Lebuh Raya, di jalan ini juga kita tetap kena amalkan. Antara komunikasi yang berkesan di jalan raya, Pak Iman, kita nak tukar lorong, nak masuk lorong, bagi signal. Ini juga komunikasi. Maknanya nak cerita kat sini Ustaz, di atas jalan raya pun kita kena jaga komunikasi kita. Betul. Dan mungkin Ustaz selepas ini kita ada nak raikan soalan-soalan netizen. Sebab itu salah satu lah Ustaz. Betul. Atas jalan raya pun kita dah macam-macam kan. Betul. Tapi selepas ni lagi banyak soalan-soalan panas. Betul. Yang akan kita bincangkan. Right. Boleh Ustaz kita berehat seketika? Boleh. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini teroka Didik TV KPM. Kembali selepas ini. KPM.
KPM. Hello, 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 hello. Eh, kau ni dah kenapa? Cakap ni tak boleh nak elok-elok sikit ke? Eh, kalau dah tak nak beli, janganlah bising-bising macam ni. Eh, banyak lagi lah customer boleh datang. Setakat seorang macam ni, eh tak rugilah company aku ni. Dah, bye, bye, bye. Hei. Ustaz, apa kau garang sangat ni? Saya tak puatilah Ustaz. Kalau dia tak beli produk saya pun, tak ada bungkusnya syarikat saya. Aduh. Ini yang kita sebutkan tadi dalam prinsip-prinsip tadi. Ha. Aiman pertama marah. Aha. Yang kedua garang sangat. Uh-huh. Yang ketiga nada. Uh-huh. Nada ke laut. Nada ke laut. Ya. Jadi maksudnya itu yang kita sebut tadi. Ada beberapa sebab yang kita dibenarkan untuk marah. Tapi saya tak kenal pun dia, Ustaz. Tapi tak apalah, Ustaz. Mungkin Ustaz boleh ceritakan kepada saya lah, terutamanya. Sebab saya ni jenis panas baran sikit, Ustaz. Panas baran sikit. Ustaz boleh ceritakan kepada saya. Apakah di antara adab-adab yang perlu saya jaga waktu nak call orang, kan? Nak bisnes dan sebagainya. Silakan, Ustaz. Baik. Begitulah kita kadang-kadang kita marah-marah. Dalam hidup ni kalau marah tak ada, boring juga. Betul, kan? Betul. Okay. Tengok-tengok bola, dah nak depan gol lah. Okay. Depan gol lah. Dia sepak lalu atas palang. Allah, kita jerit dah berhenti. Bergegar rumah. Jadi hari ini kita nak cerita tentang adab sikit lah. Okay. Baik, kita nak jemput kepada tiga orang pelajar. Saya nak jemput kepada Hanif. Mungkin boleh Hanif sebutkan salah satu adab berkomunikasi. Silakan. Adab berkomunikasi, yang pertama, tidak melalaikan daripada melakukan ibadat dan tanggungjawab. Okey. Seperti tidak melalaikan. Baik. Terima kasih, Hanif. Okey, yang kedua saya nak jemput kepada Sharifah Alia. Apakah adab berkomunikasi yang Alia nak utarakan? Silakan. Menggunakan bahasa yang sesuai dan sopan seperti kata-kata yang penuh hikmah. Ini yang kita sebutkan tadi, Aiman. Guna bahasa sesuai. Sebab ramai orang, bila dia cakap, bila dia cakap, kalau boleh dia nak menang. Ya? Nak menang je. Orang lain ni tak reti apa. Orang lain tak tahu apa. Ini bahaya. Tak masuklah adab berkomunikasi. Okey, baik. Dan yang ketiga, kita nak jemput kepada Iman Fatihah. Okay, apakah silakan, adab komunikasi yang awak, yang Iman Fatihah nak sebut? Silakan. Okey, silakan Iman. Kesesuaian masa dan tempat. Okey, apa contohnya tu? Mengelak penggunaan gadget semasa dalam masjid, ketika menunggang motosikal. Okey, kena tempat dan masa yang sesuai. Tengah malam tak boleh, Ustaz? Baik, yang ni dia maksudnya dia nak cakap, kita nak cakap dengan orang, penting. Sebagai contoh, Aiman nak cakap dengan isteri, abang undui pergi Media Prima ni, contoh. Okay. Ya? Tapi tengah memandu. Tengok handphone lama sangat, depan ada lori, boom, na'udzubillah. Na'udzubillah. Bahaya, Ustaz. Bahaya. Jadi dia nak sebut, dalam kita nak bercakap dengan orang, walaupun perkara-perkara yang baik, walaupun tazkirah ke, tahlil ke, apa benda semua pun, tapi kalau masa tak kena, betul, tak jadi juga. Tak jadi juga. Jadi apa yang Iman Fatihah sebutkan tadi, iaitu kita kena masa yang sesuai, tempat yang sesuai. Sebab itu sebagai contoh, selalu orang sebut satu ayat, pemain bola masuk padang tak masuk, tak bawa telefon pun. Apa sebab? Fokus. Fokus. Dia nak main bola main betul-betul. Takkan tengah main tu nak jawab mesej. Ya. Ya, contohlah kan. Nima bawa bola, bawa bola, pegang phone. Jari habis main ni abang balik. Jam. Jam. Jadi itulah antara adab-adabnya. Jadi yang paling penting, dan kita nak buka soalan lain, Man. Betul. Saya nak mesej balik customer tadi, Ustaz. Saya nak minta maaf. Minta maaf, eh. Sebab saya rasa saya tidak menggunakan bahasa yang sesuai. Dan juga tempat tak sesuai. Okey, baik. Jadi kita nak tengok lagi soalan-soalan panas. Betul. Ustaz, soalan-soalan panas dan popular. Okey, silakan Ustaz. Baik. Saya nak jemput kepada Hanif. Saya suka nak jadikan Hanif yang pertama. Silakan Hanif. Ada tak nak tanya apa-apa? Silakan. Okey. Yang pertama. Apa adab dengan guru ketika kita belajar online PDPR? Di atas talian, Ustaz. Di atas talian. Ini waktu tu pakai cable card pun tak apa. Okey. Ini soalan yang sangat famous pada waktu ini. Betul. Yang dihadapi oleh ramai guru.
Okeylah, assalamualaikum Iman. Nama ada. Nama ada. Tapi dipanggil tak menyahut. Jadi apakah adabnya? Adabnya, adablah ni seru, okay. Saya seru kepada diri saya, mm-hmm. keluarga saya, yeah. ya. Kita semua bila kita berguru pastikan guru nampak kita. Betul. Ya. Cuba kita fikirkan apa perasaan guru. Guru tak nampak pelajar, pelajar nampak guru. Oh. Sedangkan sebenarnya kita kena melalui nampak dengan nampak. Jadi mm-hmm. adabnya apa? Adabnya yang pertama pakai baju sopan lah. Mm-hmm. Jangan pula pakai baju tak sesuai. Buka kamera dan okay. kalau cikgu tanya, cikgu panggil, menyahut. Kena menyahut. Ha, contohlah mm-hmm. cikgu tu, Aiman, mm-hmm. ha, macam mana kerja semalam saya bagi dah siap ke? Cakap depan skrin kan? Uh-huh. Aiman, menyahutlah. Alhamdulillah cikgu, cikgu bagi semalam saya dah buat tepat masa. Oh. Oh, kawan Aiman pula. Oh, Abu. Oh, Abu ada ni. Abu, assalamualaikum mm-hmm. Abu. Assalamualaikum, cikgu bagi 10 kali tak menyahut. Hmm. Rupanya dia on je, tapi on. Dia pergi makan. Oh, dia on cikgu, tengok adik dia. Adik dia cikgu, aduh. Adik dia. Macam-macam. Jadi adabnya buka kamera, mm-hmm. ada depan tu, jadi okay. mudah untuk urusan duhala. Mm-hmm. Okey, kita silakan. Baik. Soalan seterusnya saya nak jemput kepada Iman Fatihah. Apakah soalan yang Iman nak tanya? Kalau ada, silakan. Mm-hmm. Ada soalan yang saya tanya ni. Ada seorang makcik ni, mm-hmm. saya kenal. Dia ni jenis suara besar lah. Kalau dia cakap dengan suami dia, satu kawasan tu dengar. Adakah ni termasuk dalam... Adakah ni tak termasuk dalam tak menjaga adab dengan suaminya? Oh, Emma faham soalan dia? Faham, Ustaz. Sebab saya pernah ada satu tu saat. Sebab dia biasa kejut suami dia subuh. Bangun! Kan? Suami rumah sebelah yang bangun, Ustaz. Punyalah kuat suara dia. Macam mana tu, Ustaz? Agak tak beradab ke isteri tu? Eh, sebenarnya, soalan ni, saya nak ceritalah tahun lepas saya pergi beli ikan kat kedai. Ada akak tu cakap dengan suami. Dia cakap kat telinga, jerit. Oh! Kita tengok mula-mula pelik kan. Kenapa megarang benar akak ni kat suami dia? Rupanya memang kena cakap begitu. Kerana suami dia kurang, sound dia kurang sikit. Ada masalah pendengaran. Okay. Ha, baik. Berbalik kepada soalan Iman Fatihah tadi, ya. Ada tu yang kita, saya dengan Abang Iman sebut awal tadi, ada orang memang Allah jadikan suara dia besar. Wow. Buat apa tu? Assalamualaikum. Orang yang dengar marah ke orang ni kan. Jadi sebenarnya sebagai pemilik suara yang besar, dia kena belajar nada saja. Okay. Ya, dia kena pandai menguruskan nada. Tone down. Yeah? Jawapannya tidaklah tidak beradab. Tapi kalau sebenarnya adab tu bukan terletak pada nada tu atau volume sound tu. Oh, besar ke kecil tu bukan urusannya. Yeah. Tapi perkataan tu. Oh. Abang dengar ke? Itu contoh ayat supaya walaupun suara dia besar, abang dengar ke? Abang dengar tak ni? Contoh. Saya tapi kalau tak sopan macam mana? Pekak ke? Itu tak baik, Ustaz. Itu tak baik. Maka jawapan kepada soalan Iman tadi adalah dia tidak ada masalah. Yang kena susun kata-kata. Susun kata-kata. Okey, baik. Kita dah selesai jawab untuk soalan netizen yang kedua. Okey, kita nak silakan kepada Halil. Halil, ada soalan tak? Silakan, Halil. Silakan. Soalan yang ketiga. Saya nak tanya, siapakah orang yang paling dan patut dalam menjaga apa berkomunikasi Ustaz? Okey. Apa soalannya tu, Ustaz? Soalannya, siapakah orang yang paling baik? Betul ya, Halil, soalannya? Siapakah orang yang paling baik dalam berkata-kata? Jawapannya siapa kalau tak lain dan tak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa Nabi ni disebut apa? Orang yang baik ni adalah orang yang baik kepada keluarganya. Betul? Kepada isterinya. Dan akulah yang paling baik dalam kalangan kamu. Itulah sebut inilah kita nak sebut Nabi lah orang yang paling unggul dalam bab bercakap dengan suami dan isteri. Sebab walaupun Nabi seorang pemimpin hebat. Nabi ada segalanya, ada kedudukan waktu itu kan. Jadi maksudnya walaupun orang yang hebat di rumah, dia orang yang sangat romantik. Masya Allah. Sebab kita ada banyak dalam sirah kan, banyak kisah-kisah Nabi dengan isteri-isteri baginda yang sangat baik. Dan bagaimana Nabi menguruskan konflik-konflik kecil ke besar tetap dengan baik. Dan Halil, jawapan kepada Halil tadi sama juga, kita termasuk dengan orang yang Nabi sebut orang antara sedekah adalah kalimatun thayyibatun, kata-kata yang baik. Maknanya kita nak jadikan contoh siapa dia?
Pastinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, soalan baik. Ketiga selesai. Tiga selesai. Mm-hmm. Okey, kita nak persilakan kepada Sharifah Alia. Nampak macam nak bertanya je tu mukanya. Silakan Sharifah Alia. Okey, Ustaz. Komunikasi bukan setakat bercakap secara langsung. Komen-komen di media sosial pun termasuk sekali kan Ustaz? Ya. Yeah. Right. Contoh beradab komunikasi di media sosial. Menarik. Media sosial, Zat. Tak ada siapa kenal kita. Tulis je lah, kan? Yang pertama, adanya buat fake account. Betul. Bantai saja. Bantai je. Ha, itu jawapannya. Tidak beradab. Yang beradabnya adalah media sosial yang pertama, yang seperti kita sebut awal tadi. Jangan sesekali membinatangkan orang dan jangan sesekali menghina orang. Maksudnya kita kena cakap positif dalam komen dia, tu, Zat. Dia macam, kalau orang dia macam, ada orang dia bergaduh kerana fakta. Okay. Contohlah ada orang kata, kita merdeka kerana selepas dijajah oleh Afrika. Oh. Orang dengan marahlah. Oh. Kata kamu ni betul ke hidup? Ya? Bila masa kita dijajah oleh Afrika? Ya? Afrika lah saya belajar. Lu Afrika yang jajah tanah Melayu. Marahlah orang tu. Kamu ni betul ke tidak? Ya? Jadi, fakta ada yang betul. Jadi, macam mana kita nak uruskan? Okay. Orang yang bagi fakta yang salah dan jumpa pula orang yang sayang kepada fakta dan kebenaran. Betul. Kalau dia gaduh, tak settle. Baik dia tinggal saja. Yang ini menang, yang ini nak menang. Sedangkan fakta dia sebut tu salah. Orang yang dengar tu dia geram walaupun dia ada fakta yang betul. Ya. Ya, kan dia dah tahu dah ni kalau aku lawan juga ni, tak settle. Buang masa aku. Tinggalkan. Kerana antara akhlak yang baik adalah meninggalkan perdebatan yang tak perlu. Jadi walaupun sebenarnya kita dah tahu dah jawapan tu orang ni elok ke nak layan, perlu ke nak layan. Ya, kita tahu jawapan tu. Kita sendiri yang tahu. Jadi elakkan perdebatan yang buang masa. Ya, yang buang penting Ustaz, yang penting kita dah bagi tahu kebenaran. Kebenaran. Tak payah ni. Maksudnya tutup telefon, masak. Masak. Settle. Okey. Kita nak buka seterusnya. Soalan kepada Koyum. Silakan Koyum. Alright. Seterusnya Koyum. Saya ada soalan. Apakah hukum tidak beradab kepada guru semasa online PDPR? Contohnya tidak buka kamera, dipanggil tak menyahut. Adakah berdosa dan hidup tak berkat? Tak berkat dia kata. Dulu pernah satu viral kan, satu post. Ya. Kalau tak buka kamera, tak buka kamera atau cikgu panggil senyap masa PDPR, okay, ilmu tak berkat. Jawapannya apa? Betul ke? Sebenarnya suspend tu. Macam berat je nak jawab berat, kan. Berat ni. Keberkatan Allah bagi. Ya. Kita manusia usaha, itu je jawapannya. Oh. Macam juga kita kita dengan mak ayah. Katakanlah kita ni nak jadi pilot dan contoh tadi si Alia nak jadi pilot. Ya. Nak jadi pilot, mengajar pilot ni. Pilot ni banyak exam. Betul? Banyak exam ni dia tak pernah bagi tahu pun pada maknya. Ya, tiba-tiba dia rasa kenapa susah sangat ni? Susah. Tiba-tiba kawannya cakap, Alia, dah bagi tahu dengan mak ke belum nak exam ni? Oh, sangkut dekat situ. Sangkut dekat situ. Alamak. Alia terus telefon maknya, "Mama, ya, nak exam ni. Ni final ni." Exam terakhir yang menentukan akak jadi pilot ke tidak. Okey. Ha, ya. Rupanya bila dia bagi tahu, dia minta maaf kalau ada salah silap selama ni, tak pernah update apa-apa pun. Buat maknya risau, buat maknya call tak angkat, maknya WhatsApp tak balas. Berkat dari ibu tak ada. Ya, jadi bila dia minta maaf, esoknya jawab exam mudah saja. Sebab apa? Dah clear. Sama juga dalam keadaan tadi. Kita kena berusaha untuk menjaga adab-adab ni melahirkan keberkatan. Walaupun keberkatan itu bukan guru yang tentukan. Maknanya dalam kehidupan kita ni yang penting bila hidup kita berkat, hidup kita akan selamat. Kita berehat seketika Ustaz, boleh? Boleh. Okey, para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini terus ke Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam troka Didik TV KPM. Hari ini kita dalam topik adab komunikasi. Dalam kita nak bercakap ni Ustaz,
Kita kena tengok yang tua dihormati, yang muda disayangi. Terus ah, tua dihormati, yang muda disayangi. Macam ustaz disayangilah sebab ustaz muda lagi. Betul tak? Okey, baik ustaz. Kita nak raikan lagi soalan dari netizen. Okey. Kita nak sambung. Siapa tadi yang belum sempat mengutarakan soalan? Ada? Halil eh? Saya. Raja. Okey, Raja tengok muka dia tu tak sabar-sabar nak ada macam soalan penting dia nak tanya. Okey, silakan Raja. Okey. Saya ada seorang kawan. Kawan saya ni setiap kali dia marah, dia akan mengeluarkan kata-kata kesatlah. Jadi saya pun rasa macam tak selesa lah kan orang cakap macam tu. Jadi sebagai kawan, apa yang perlu saya buat? Okey. Sebagai kawan. Sebab kita sayangkan kawan kita. Apa yang patut dia buat? Ini yang soalan Raja tanya ni, Aiman, ni kita panggil soalan kebat. Soalan kebat. Sebagai yang pertama, sebagai kawan, kita kena menasihati kawan kita. Hang ni, kok marah sekalipun. Janganlah panggil aku nama binatang tu. Tak suka. Dia kata unta. Ni macam unta lah. Jalan tu tunduk saja, jangan mau unta je. Contohlah kan. Jadi kalau kita ada jumpa kawan, biasa sebenarnya kita tak boleh ubah orang. Kalau kita dah nasihat, orang tak ubah, tak apa. Kita proceed saja. Langkah masa-masa hidup kita. Betul. Sebab kalau kita fokus sangat kepada orang berubah, kita akan penat. Kalau kita fokus kepada orang sayang kita, orang bagi perhatian kepada kita, kalau kita fokus perhatian manusia, kita akan penat. Kalau kita dah nasihat, dia tak dengar, dia tak berubah, tak apa. Allah punya urusan. Betul. Kita dah buat kerja-kerja kita. Baik. Okey, Ustaz. Jadi kita dah selesai soalan netizen, Ustaz. Betul. Okey, dan kita nak tengok lagi Ustaz. Tadi Ustaz dah bagi tahu saya lah orang yang tadi cakap lebih kurang juga kat telefon saya. Ustaz dah bagi 3 tips. Apakah adab-adab dalam kita berkomunikasi? Yang pertama Ustaz dah tulis kat situ, betul. Tidak lalai. Yang kedua, guna bahasa yang sesuai. Betul. Dan yang ketiga, sesuai masa dan tempat. Ada lagi tak Ustaz tips nak beradab ni? Ada. Ni baru 3. Okay. Kita ada 2 lagi. Kita nak jemput kepada Hanif. Apakah adab-adab yang lain yang boleh kita bincangkan pada waktu ini? Silakan Hanif. Okey Hanif, silakan. Memastikan kesahihan maklumat. Okey. Yang keempat, sahih. Dah pasti baru kongsi. Tak pasti jangan kongsi. Okey. Baik. Hari ni kalau maklumat di mana? Grup sebelah. Grup sebelah. Okey, tak pasti jangan kongsi. Bagus Hanif. Okay. Adab yang keempat ni. Baik. Kita nak teruskan kepada yang kelima. Saya silakan kepada Qayyum. Apakah adab yang kelima? Okey, yang kelima. Silakan. Adab kelima ni ialah tidak menyebabkan fitnah dan membuka aib seperti menghindari daripada gosip. Supaya menghindari dari gosip, Zat. Fitnah dan aib. Jangan buka semua aib. Semua orang ada aib. Semua orang ada aib ni kalau disebut namanya mengumpat. Perkara yang tak betul disebut namanya fitnah. Jadi macam contohlah, tapi Man, saya dulu pernah kena fitnah lah. Orang kata saya insaf, saya reda. Kena fitnah saya. Orang kata Allahuakbar. Muhammad tu insaf. Saya reda Jadi macam ialah kadang-kadang orang, dan ada juga orang sebut mengumpat, mengumpat. Ada mengumpat yang baik, ada mengumpat yang tak baik. Mengumpat yang baik ni apa contoh? Macam Aiman contoh, Aiman keluarga Aiman ni hafal Quran. Saya dengan kata saya dengan dai hakim bersembang, Aiman tu mantap. Al-Quran tu dalam jiwa dia. Al-Quran fi sudur. Jangan bagi tahu orang. Ramai dengar tu. Kemudian ini kita nak sebut cakap belakang yang baik. Yang ini dibenarkan. Cakap belakang yang tak baik, cakap belakang tidak dibenarkan. Baik Ustaz. Mungkin Ustaz boleh orang kata apa di hujung-hujung ni kan Ustaz, Ustaz boleh bagi tahulah kepada kita apakah kebaikan ataupun kepentingan kita bercakap dengan kata-kata yang baik ni Ustaz. Silakan. Yang pertama, terima kasih Aiman. Kita dah ada hujung-hujung dah ni. Yang pertama dan utama, kita di dunia ini kita tidak bersendirian Aiman. Okey.
Kerana kita ada orang lain. Kita ada mak ayah, kita ada kawan, kita ada cikgu, guru-guru kita. Mm-hmm. Kita ada makcik yang jual nasi lemak, mm-hmm, yang kita beli serapan setiap hari. Aha. Yang pertama, kita kena jaga adab kita. Jaga adab. Jaga adab kita. Mm-hmm. Dan kita, adab ni ada banyaklah. Mm-hmm. Adab musafir, adab bercakap. Mm-hmm. Orang yang menjaga adab ni biasanya apabila dia tiada, mm-hmm, dirindui. Mm-hmm. Ha? Apabila dia ada, kita seronok. Mm-hmm. Ha, sama macam isteri yang solehah. Betul. Isteri cerdik yang solehah. Ada? Oh. Kalau ada, gembira. Mm-hmm. Tak ada, sedih. Kalau tak ada, lupa. Ah, dah ada. Ha, ya? Jadi, okay, mungkin saya nak jemput pada pelajar boleh, Man? Boleh. Ha? Boleh, kita nak tanya murid-murid kita. Kita nak jemput kepada Sharifah Alia lah. Mm-hmm. Kita ada kesimpulan. Apakah kesimpulan di mata dan hati Alia, mm-hmm, berkenaan tajuk kita hari ini? Silakan. Nampak muka dah insaf dah masing-masing. Okey, silakan. Kita haruslah berkata-kata, hmm, mengikut keperluan, dan kita juga haruslah diam mengikut keperluan. Hal ini kerana dikhawatiri, okay, percakapan kita akan lebih banyak dosa dan menjadi sia-sia. Hmm, bagus. Baik. Simpulan yang amat baik. Boleh lagi seorang, Iman? Boleh, boleh. Silakan. Okey, kita nak jemput kepada Raja. Nampak Raja macam bila lah turn aku ni, Ustaz. Tolonglah sebut nama saya. Okey, sila Raja. Okey, kesimpulan ataupun rumusan saya tentang tajuk ni ialah, hmm, kita hendaklah sentiasa beradab dalam apa jua yang dilakukan. Ha, adab tidur ada, Iman? Adab tidur. Adab tidur pun ada juga, Zah. Eh? Ha, jangan berengkuh. Itu okay, adab juga, Zah. Baik. Jadi, okay, baik. Terima kasih, Ustaz. Masa mencemburu kita. Mm-hmm. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid kita yang memberikan kerjasama dengan baik. Betul. Dan juga terima kasih kepada Ustaz Mahmud. Alhamdulillah. Ha, sama juga, Ustaz, dengan Iman. Terima kasih dengan Iman. Biasanya kalau kita duduk dengan Ustaz, mesti ada lagu. Tadi Ustaz, apa kata akhir ni? Jom. Kita bagi lagu sikit, boleh? Betul. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada penonton-penonton kita. Dan jangan ke mana-mana. Selepas ini, kita ada lagi bersama guru yang seterusnya. Nak tahu apa topiknya? Nantikan bersama dengan kita di Troka. Kita berakhir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalamah. Okey, Wan. Kita ready, Wan? Okey, boleh. Ready? Hmm. Satu, dua, tiga. Ingatlah pesan junjungan, amalkan adab dan sopan pada ibu, guru dan kawan. Moga hidup tenang dan aman, buat baik berpada-pada. Tabiat buruk dijauhkan, akhlak baik semua suka. Sampai mati dalam ingatan, sabarlah jika dibenci, jangan berdendam di hati. Terhadapnya kita hormati, moga hidup saling diberkati. Sabarlah jika dibenci, jangan berdendam di hati. Terhadapnya kita hormati, moga hidup saling diberkati. Okey, bye-bye. TV KPM.